Seterusnya dipersilakan pembentang kita akhir kita Encik Iroid Martini atau Irwan bin Hamzah dari SK Tampulan Telipok Kota Kinabalu Sabah dengan tajuk Projek Filem Dalam Pendidikan. Terima kasih kepada Cik Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bertuah pada hari ini kerana menjadi pembentang yang terakhir. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Projek Filem Dalam Pendidikan. Mungkin mindset dalam cikgu-cikgu ni, cikgu kaki DVD ni selalu tengok filem. Okey, apa itu Projek Filem Dalam Pendidikan cikgu? Saya sediakan satu video untuk kita renungkan bersama. Jadi ya, saksikan. Silakan Moderator. Student Prize is Sodensugu. Omedetou gozaimasu. Congratulations. Oh, gimana nih? Siap-siap barang lagi. Siampisan aku pun. Aku tunggu pokok bambu, Pak. Oh, bikin apa itu pokok bambu? Oh, bikin meriam. Jangan kau macam-macam tadi. Don't worry, Bapak. Hari ini saya dan kawan-kawan akan menyelamatkan kampung ini.世界中で水資源をめぐる問題は年々深刻化しています。作品内の農村のように干ばつによる水不足は特に切迫した問題です。本作中では生活水を求め子供が一人道なき道を隣村まで歩いていかざるを得ない過酷な環境、病に倒れる村人や高騰する物価など村人たちを取り巻く苦しい生活が描かれています。この作品の特徴は マレーシア、サバ州テリポックの小学生たちにより演じられている点でしょう。一見すると子供たちの冒険譚、成功談のように見えますが、彼らはそれぞれ村の大人や子供を演じており、登場人物全員が同じ干ばつという環境問題に苦しむ当事者であり、年齢関係なく問題解決に取り組むメンバーであることが、テリポックの生活様式と美しい自然の中で語られています。 持続可能な社会を目指す中で、干ばつという環境問題は一朝一夕に解決するものではありませんが、それでも互いに知恵を出し合い、手を取り合っていけることや、地域に即した環境負荷の少ない開発を考えること、何より子供たちへ託す未来への希望を感じさせる作品であります。おめでとうございます。 Congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Hai, saya Cikgu Iroid Martini. Saya bertugas di SK Tampulan Telipok, Kota Kinabalu. Hari ini saya ingin berkongsi kepada rakan-rakan guru tentang projek filem dalam pendidikan. Secara umumnya, projek filem dalam pendidikan merupakan satu aktiviti yang mengandungi dua komponen. Komponen yang pertama, murid-murid akan membuat ulasan dan refleksi terhadap filem yang ditonton di dalam kelas masa proses pengajaran dan pembelajaran. Komponen yang kedua ialah murid-murid akan menghasilkan satu filem pendek yang berdurasi 3 hingga 6 minit berdasarkan kepada tema pembelajaran pada hari itu. Untuk memberi nilai tambah terhadap projek filem dalam pendidikan, pihak sekolah telah mengambil satu langkah inisiatif dengan mewujudkan mini studio. Di dalam mini studio ini, kita telah meletakkan green screen ataupun layar hijau untuk kegunaan murid-murid dan guru. Murid-murid dapat menghasilkan filem pendek, manakala guru-guru dapat menghasilkan video yang berasaskan kepada pembelajaran. Akhir sekali, saya berharap agar rakan-rakan guru di luar sana supaya sentiasa membuat sesuatu amalan terbaik, inovasi yang boleh membantu kepada kemenjadian murid. Percayalah rakan-rakan guru, apabila kita ada passion untuk melakukan sesuatu,
kejayaan akan sentiasa berpihak pada kita. Okey, jadi itu sudutan video daripada sekolah kami SK Tampulan Telibuk. Macam mana cikgu-cikgu, ada menjadi pelakon? Okey, kita teruskan slide seterusnya, moderator. Next slide, macam tak. Okay, ini sebab sedikitlah tentang biodata saya. Saya sudah berumur 42 tahun, macam budak 18 tahun kan cikgu, awet muda. Siapa sini geng 1981 ada? Ah, ramai. Okay, ramai kan? Orang yang lahir 81 ni dia awet muda cikgu. Okay, saya sekarang bertugas di SK Tampulan Telipok, sebuah sekolah luar bandar, sekolah SKM, sekolah kurang murid, dan cabaran dia memang agak berbeza lah dengan rakan-rakan yang lain di sekolah bandar. Okay, next slide. Okay, saya ambil sedikit kata-kata hikmat daripada Puan Zaleha, guru besar kami. Okay, Puan Zaleha dia kata, film is not just a reflection of society, it is a powerful tool that can shape and transform it through education. Maksudnya apa cikgu? Sekarang ni cikgu, zaman kanak-kanak ni, zaman murid sekarang ni, dia adalah zaman visual. Okay? Ada TikTok, ada Facebook. Jadi pembelajaran tu lebih terbuka kepada visual. Kalau TV menjadi satu alat propaganda, kita boleh menggunakan film. Okay? Kalau kita bercakap film cikgu, bukan yang 1 jam 2 jam ha, cikgu, short film. Short film ni antara durasi 8 hingga 10 minit. Dia boleh menjadi satu alat yang sangat boleh mempengaruhi kepada murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, next slide. Okay. Apa yang kami lakukan di sekolah? Kami namakan sebagai projek film dalam pendidikan, yang mana ia merupakan satu model bagi aktiviti pengajaran dan pemudacaraan menggunakan film ataupun video pendek sebagai bahan bantu mengajar. Kenapa amalan ini muncul? Cikgu perasan tak? Setiap tahun KPM dalam kalender tahunan ada pertandingan video kreatif. Okay. Bila kita bercakap tentang video kreatif, termasuklah short film, animasi, dokumentari. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah, emosi kita terganggu. Cuba lagi tahun depan. Tetapi apa langkah pengisian untuk kita menunggu ke tahun depan? Inilah nilai tambah yang kami perkenalkan cikgu, projek filem dalam pendidikan. Kita cuba mahu mengintegrasikan ilmu perfilman itu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana? Kami telah membangunkan satu modul yang sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh modul tersebut. Next slide. Okay. Untuk projek ini sebenarnya cikgu, kita bermula ada 5 fasa. Sekarang kita bermula pada tahun 2015. Fasa yang pertama, kita menghasilkan filem pendek. Fasa yang kedua, pada tahun 2021, kita membina mini studio, green screen seperti yang cikgu nampak tadi. Fasa yang ketiga, pada tahun 2022, kita menghasilkan kajian tindakan dan pembentangan amalan terbaik. Ini sangat penting cikgu. Kita tidak mahu buat satu amalan tu shock sendiri. Kita perlu ada data. Okay? Kita perlu ada data yang mengiyakan bahawa projek ini betul-betul ada makna, ada kemenjadian muridnya. Okay? Sebab ini yang KPM akan tanya. Kita buat macam-macam pertandingan pun, akhir kata KPM akan tanya, apa dia untuk kemenjadian murid. Jadi kita terapkan dari sudut akademik, dari sudut pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya untuk fasa yang keempat, iaitu kita baru sudah siap satu-satunya sekolah di Malaysia yang ada mini panggung sinema. Okay, telah dilancarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Tidaklah macam pawagam di JSC cikgu, tetapi kita mahu anak-anak luar bandar ni merasai sendiri, okay, bagaimana suasana berada di panggung wayang. Itu kita punya fokus yang utama. Okay. Untuk tahun hadapan,
Untuk tahun ini kita banyak rakan strategik daripada rakan-rakan industri filem yang datang, yang mahu melihat sendiri apa inisiatif-inisiatif yang kita lakukan di sekolah. Dan kita target pada tahun hadapan lagi, pada tahun 2025, ada banyak NGO, rakan-rakan strategik yang lain datang ke sekolah untuk membantu kami. Dan dalam masa yang sama, kita juga nak mewar-warkan ini, amalan terbaik ini kepada semua sekolah yang berminat. Itu sebab kita ada konsep cikgu bantu cikgu, connecting okay, dots learning kan? Okay, next slide. Okay, projek filem dalam pendidikan ada tiga komponen utama. Yang pertama, kita ada mini studio, ada layar hijau. Sekarang kalau di Malaysia baru kita nak bangunkan green screen. Di barat orang sudah tidak guna green screen cikgu. Dia guna macam LED yang lebih power. Tapi walau bagaimanapun, ini satu tools yang orang kata sebagai asas untuk menerapkan minat murid, okay, dalam aspek digital. Yang kedua cikgu, kita ada mini power gum. Ini mini power gum ni cikgu kita namakan power gum Mita Tabang. Maksudnya kerjasama bergotong royong. Okay? Power gum boleh muat lah dalam 20-30 orang, boleh muat. Okay? Murid-murid seronok kalau ada guru ganti, okay, masuk ke dalam power gum, kita tayangkan satu short film yang ada kaitan dengan pembelajaran pada ketika itu. Bukan saja film-film kita ambil, tidak cikgu. Kita pilih mana filem yang bersesuaian. Kalaulah contoh pada hari itu didik hibur hari Khamis, Bahasa Melayu cikgu, guru BM tahu ni, okay, dia ajar tentang anak emas contoh. Kita cari, okay, video short film yang ada berkaitan dengan anak emas, kita tayangkan. Selepas kita beri tayangan, kita bagi dia lembaran kerja berdasarkan kepada modul yang kita bangunkan. Okay, seterusnya kita ada literasi filem, modul pembelajaran yang saya maksudkan tadi. Okay, next slide. Baik, okay. Apakah sasaran utama kita? Okay, untuk tahun 1 dan tahun 2, okay, kita lebih kepada memfokuskan murid itu menonton filem dan membantu murid meminati kandungan visual. Kita tidak nak beratkan kepala mereka dengan kandungan yang berat. Kita nak tarik minat dia, pupuk dulu dia punya minat. Okay, untuk tahun 3 dan tahun 4, murid lebih kepada menonton filem dan membudayakan pengetahuan filem. Okay, iaitu dengan cara mencipta kandungan visual. Dan tahun 5 dan tahun 6 menonton filem dan membangunkan literasi filem. Okay, kalau cikgu lihat, okay, sasaran ni, tadi pagi saya buka Facebook, saya nampak fokus kurikulum 2027. Saya sangat terkejut, hampir sama cikgu, hampir sama. Okay, dalam fokus kurikulum 2027, okay, dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 lebih kepada literasi, tahap 2 kepada pengetahuan, tahap ketiga ialah inovasi. Ini yang kami telah buat. Dan yang menariknya, ketiga-tiga tahap itu membincangkan tentang pembangunan karakter murid. Dan pembangunan karakter murid ni cikgu ada dalam modul kami. Ada dalam modul kami. Dan jadi maksudnya di sini kita, sekolah kami ni berada dalam landasan yang betul untuk nanti ke tahap 2027. Kerangka tu sudah ada, gambaran tu sudah ada, mungkin kita perhalusi lagi. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Apabila kita buat amalan terbaik ini juga, kita rujuk jugalah kepada SKPMG. Okey. Dari rujukan itu kita lihat daripada aspek mana? Bila kita lihat, oh, ianya berada dalam aspek 4.6, iaitu murid sebagai pembelajar aktif. Kenapa murid belajar secara aktif cikgu? Sebab aktiviti filem dalam pendidikan dia mewujudkan iklim suasana yang sangat seronok. Okey. Murid lebih terdedah kepada visual film, editing film. Bila mereka buat editing film cikgu, dalam masa yang sama konsep literasi digital itu sudah masuk ke dalam elemen itu. Okey, seterusnya. Okey. Ini contoh gambar-gambar lah cikgu di fasa 1 2015, okey, murid sendiri berlakon, okey, menghasilkan film pendek. Okey, gambar yang ketengah ni cikgu, kita pernah hantar ke satu festival tidak menang. Tapi yang menariknya, film pendek kita namakan Tuhan Versus Zombie ni cikgu mendapat tontonan, sehingga saya cek tadi, 24 juta tontonan, okay, di YouTube sampai sekarang 24 juta tontonan. Okay, kita guna bahasa Melayu cikgu, bukan bahasa Inggris.
Tetapi kerana terma zombie itu diterima pakai di peringkat antarabangsa tanpa orang luar tahu bahasa Melayu, dengan cara dia punya gesture pun sudah tahu, oh ini zombie ni. Diorang boleh menerima, diorang boleh accept. Okay, okay, seterusnya. Okay, ini pembinaan ministry dia lah, gambar dia. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu siapa ni, ada kenal perempuan ni, wanita ini? Ini ialah pengarah dan penerbit Prebet Sapu, Puan Bebra Melin. Okay, husband dia Tuan Mus Amir. Okay, seorang pengarah filem. Bila kita lakukan amalan terbaik ini cikgu, rakan-rakan industri mereka sangat teruja. Okay, kita tidak jemput mereka, mereka datang. Cikgu, boleh tak kami datang lawat ke sekolah cikgu? Okay, kerana mereka berminat sangat melihat, okay, apa usaha-usaha yang telah kami lakukan. Okay, seterusnya. Okay, ini kajian tindakan yang telah kita bentangkan untuk projek ini, iaitu di peringkat kebangsaan, e-kolokium pembelajaran sepanjang hayat, dan kita diberi penghargaan untuk berkongsi di TBS dan juga satu persidangan Together Transforming Education TTE. Ini yang kita buat kajian tindakan dan amalan terbaik perkongsian di peringkat media. Okay, seterusnya. Ini contohlah gambar-gambar juga pembinaan panggung wayang. Kita bermula, okay, daripada rangka dan akhirlah siaplah kita punya panggung wayang. Okay, seterusnya. Maaf Encik Iroid Martini, okay. Kita dah habis pun masa pembentangan. Baik, sudah tamat, jadi kita boleh teruskan dengan sesi soal jawab. Kita berikan masa 5 minit untuk sesi soal jawab. Ada soalan? Ya cikgu, puan sila. Okey, kita ada satu soalan. Waalaikumsalam. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita yang sama umur tadi. Ya. Saya masih Tahayati binti Maisa, sekali lagi daripada Institut Amdun Baki Bandar Enstek. Cuma sekadar nak bertanya kepada cikgu, tahniah sekali lagi saya nak ucapkan sebab saya pun orang yang meminati untuk buat video ni masa saya berada di sekolah dulu dan buat editing masa sebelum saya ke Didik TV. Boleh saya tahu apa software yang cikgu guna untuk buat editing dan apa yang cikgu gunakan, sama DSLR ke phone sahaja ke atau memang ada kamera khas untuk buat penggambaran tersebutlah, sebab tengok dengan green screen kan, sebab saya pun memang guna green screen, semua benda-benda yang tu memang saya guna untuk buat penggambaran lah kan, untuk buat video sekolah dan sebagainya dulu. So boleh saya tahu apa yang cikgu gunakan dan software apa yang cikgu guna untuk buat editing? Terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Soalan yang sangat bagus. Hello. Okay, ada dua kriteria cikgu. Yang pertama, untuk aktiviti di dalam kelas kita guna software yang sangat simple, KineMaster, okay, Filmora, yang kita boleh download app secara free menggunakan smartphone. Ini kita gunakan untuk aktiviti di dalam kelas. Kita ada 1 jam 10 minit, kita berikan mereka satu tugasan, terus drag and drop saja cikgu. Rakam, drag and drop. Jadi murid terus on the spot boleh membentangkan, okay, hasil kerja mereka dengan menggunakan software tadi yang kita boleh dapat di App Store. Itu kalau aktiviti kelas. Kalau kita mahu mengantar ke festival film, itu kena upgrade sikit cikgu. Kita kena guna kamera DSLR ataupun mirrorless. Okay? Sebab dia mahu yang cinematic. Dia bukan yang hasil macam yang YouTube. Tidak. Bila ke festival antarabangsa, macam kita hantar ke di Busan International Kids Youth and Festival. Kita baru pulang cikgu dari Korea, represent Malaysia. Kita termasuk dalam 10 finalis daripada beribu-ribu penyertaan. Bikini dia merupakan satu festival yang sangat terbesar yang diiktiraf oleh UNESCO. Walaupun kita tidak menang apa-apa, tetapi meletakkan 10 yang terbaik di dunia itu sudah satu kebanggaan untuk sekolah kami, apatah lagi sekolah luar bandar cikgu. Okay, terima kasih Wan. Menjawab Wan? Bagus, alhamdulillah. Ya, teruskan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Aldan Fazatun binti Fakullah dari PPD Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Satu yang menjadi concern saya, sebelum tu syabas dan tahniah cikgu di atas projek yang sangat cemerlang ni. Ya. Ya. Satu yang menjadi concern saya ialah adakah projek ini mencakupi semua murid di dalam sekolah tersebut?
Baik. Ya, terima kasih. Ini soalan yang selalu ditanya kepada saya. Cikgu buat projek ni untuk subjek apa? Baik cikgu, ini sebenarnya untuk dia sesuai untuk semua subjek. Elemen ni merentas semua kurikulum. BM pun boleh, BI pun boleh. Kerana apa cikgu? Kita dah sediakan modul cikgu. Boleh tak kasih nampak sedikit modul, gambar modul. Next slide. Saya kasih nampak sikit sajalah. Ah, ini modul yang kita bangunkan. Ini yang kita kongsikan juga kepada rakan-rakan di PPD Kota Kinabalu. Okey, kalau mereka berminat, dah ada cikgu. Macam mana buat storyboard, macam mana nak buat karakter sesuatu filem, macam mana buat skrip, sudah ada cikgu. Cuma kita belum patentkan lagi. Okey, belum patentkan lagi. Tadi saya baru dapat idea tadi. Penting juga untuk kita patentkan. Baik. Saya menjawab ke puan tadi? Okay, terima kasih Wan. Sekian sahaja sesi soal jawab kita. Terima kasih Cik Iroid Mortini. Terima kasih. Tapi saya nak satu modul tu boleh ya? InsyaAllah boleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dengan berakhirnya pembentangan tersebut, maka berakhirlah sesi